cerita petani tidak tenang, penyakit padinya, ini dan ya, lebih banyak anakannya. Sangat banyak. Daunnya juga mulus, bisa tahan. Harganya tinggi. Pak, ini padinya pakai pupuk apa, Pak? Ini saya padinya ya sesuai anjuran seperti biasa. Saya pakai pupuk NPK, Posca dengan urea. Cuman porsinya nggak banyak, Mas, ini, Mas. Saya satu hektar ini cuma saya kasih dua. Kalau pakai dua sak, Pak? Iya, pakai dua sak ini. Satu hektar. Campurannya apa, Pak? Selain ini campurannya saya dengan ini, pupuk serbuk naturagen itu saya aplikasi langsung di lahan. Oh, karena penaburan dengan pupuk kan bisa merata. Kita perlu hemat biaya. Apalagi sekarang saya nyawa ini seluas 8 hektar, cari pupuk susah. Ini 8 hektar, Pak? Ini seluas lahan saya 8 hektar. 8 hektar ini, Pak, ya. Jadi kalau 8 hektar hampir sekilo, Pak, ya. Kalau baris-baris ya, kalau saya mau pakai kimia urea semua, ini kesulitannya saya di operasional. Makanya ini saya pakai naturagen. Bapak tahu sendiri perkembangan rumpun padinya itu kan anakannya sangat banyak. Daunnya juga mulus, bisa tahan dengan penyakit. Kalau suasana musim kemarau kayak gini kan yang sangat rawan itu penyakit mentek, Mas. Penyakit mentek yang perdil itu. Nah, ini alhamdulillah saya pakai naturagen, nggak ada yang mentek kan padi saya ini. Ini, Pak, ya. Iya. Mungkin ini aplikasi keduanya. Saya dengan NPK Posca aja ini untuk ngikat penaburan naturagen itu. Karena proses untuk ngikat itu harus dengan pupuk supaya penaburan biar lebih merata, Pak.